Anda pengguna jalan tol Cikampek? Siap-siap, karena kendaraan golongan 1 tak lama lagi akan terkena peraturan ganjil genap. Rencananya pemerintah melalui Departemen Perhubungan akan menerapkan aturan tersebut mulai tanggal 12 Maret 2018 di ruas tol Cikampek. Aturan ini akan diberlakukan pada hari Senin hingga Jumat mulai pukul 6 pagi hingga 9 pagi waktu Indonesia Barat. Sistem ganjil genap di tol Cikampek hanya berlaku untuk lalu lintas kendaraan arah Jakarta. Peraturan ini akan diberlakukan untuk kendaraan yang akan masuk dari tol Bekasi Barat dan Bekasi Timur. Dari tol Cikampek, Niteni TV.